Halo sobat mata kita. Nah, baru-baru ini Israel melakukan pencaplokan wilayah di Yerusalem Timur beberapa waktu yang lalu, bosku, yang menyebabkan penggusuran banyak penduduk Palestina dari wilayah tersebut. Negara-negara Eropa akhirnya merespon atas pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel di wilayah Yerusalem Timur itu, bosku. Tapi sebelum kita lanjut ke beritanya, bolehlah bosku klik tombol subscribe dan like videonya jika kalian suka, bos. Oke, lanjut. Baru-baru ini Israel telah melakukan pencaplokan dan penggusuran paksa di wilayah Yerusalem Timur, bosku. Nah, terkait hal ini, negara-negara Eropa memberi tekanan agar Israel menghentikan ekspansi pemukiman ilegal di Palestina itu, bosku. Kekuatan Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris meminta Israel menghentikan ekspansi pemukiman ilegal di wilayah pendudukan tepi barat. Hal itu terkait sidang yang bisa membuat keluarga Palestina dipaksa untuk pindah dari Sheikh Jarrah. Lokasi tersebut adalah tempat pemukiman ilegal Yahudi Israel yang dibantu oleh pengadilan Israel mengambil alih sejumlah rumah, bos. Kami meminta pemerintah Israel untuk membatalkan keputusannya memajukan pembangunan 540 unit pemukiman di daerah Har Homa'e di tepi barat yang diduduki dan menghentikan kebijakan perluasan pemukiman di seluruh wilayah pendudukan Palestina. Bunyi pernyataan mereka dikutip dari Al Jazeera. Jika diterapkan, keputusan untuk memajukan pemukiman di Har Homa antara Yerusalem Timur dan Bethlehem akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada prospek negara Palestina yang layak, tambahnya. Di Sheikh Jarrah, pemukiman Israel dan polisi perbatasan kerap menyerang penjaga Palestina di lingkungan tersebut, bos. Pertikaian pun kerap terjadi dan beberapa kali pecah saat berbuka puasa atau ketika umat Islam selesai melakukan salat tarawih. Yerusalem yang menjadi kota suci bagi Yahudi, Islam, dan Kristen menjadi salah satu inti konflik Israel-Palestina. Bagi pemerintah Palestina, Yerusalem Timur akan dijadikan ibu kota untuk negara di masa depan, bosku. Sedangkan Israel terus berusaha agar wilayah tersebut menjadi ibu kota mereka. Salah satu usaha mereka adalah dengan terus mencaplok daerah-daerah di sana dengan merampas tempat tinggal warga Palestina dan membangun pemukiman baru, bos. Komunitas internasional sebelumnya menegaskan bahwa pemukiman yang dibangun di Yerusalem dan di tepi barat adalah ilegal. Wah, Israel sudah mulai bergerak lagi, bos. Ya, semoga ada penyelesaian yang baik dalam hal ini, bosku. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian, bos, atas pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel terhadap wilayah Yerusalem Timur ini, bosku? Silakan baku hantam di kolom komentar.